Ibadah syukur atas pelantikan dan pengambilan sumpah janji dokter dari Dr. Bangun Sandro Dondokambe, anak dari Wakil Bupati Minahasa Robi Dondokambe dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Martina Dondokambe Lengkong, pada hari Selasa 19 Februari 2019 di Rumah Dinas Wakil Bupati Minahasa. Turut dihadiri oleh Bupati Minahasa Insinyur Royke Octavian Roring, Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa Feni Roring Lumanau, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffrey Kurengkeng, jajaran Pemkab Minahasa, dan tamu undangan lainnya. Kadim oleh Pendeta Sony Repi mengambil ayat firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 1-5, di mana Pendeta Sony Repi menyampaikan, biarlah sepanjang kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan selagi kita masih diberikan kesempatan menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu, mari bermazmur bagi Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga keluarga boleh bersyukur atas pelantikan janji sebagai dokter, dan pasti Tuhan akan memberkati dalam pekerjaan sebagai seorang dokter. Dalam sambutan pemerintah Kabupaten Minahasa yang disampaikan Sekretaris Daerah Jeffrey Kurengkeng, menyampaikan atas nama pemerintah dan jajaran Pemkab Minahasa, selamat kepada Dr. Sandro dan kepada keluarga Dondokambe Lumi, dengan harapan ke depan agar terus berkarya, tetapi ada rencana-rencana Tuhan ke depan. Sebagaimana kita umat yang percaya, kita menyerahkan semua perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membuka jalan bagi kita dan keluarga. Kita mendoakan yang terbaik untuk keluarga Dr. Sandro Viali Dondokambe, biarlah selalu ada dalam penyertaan Tuhan, tentunya juga bersama dengan keluarga besar Dondokambe Lengkong. Atas nama Pak Bupati, Wakil Bupati, dan kita semua menyampaikan selamat kepada Pak Dokter, dan tentunya sebagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita menyerahkan semua perjalanan kehidupan baik sebagai pribadi maupun keluarga di dalam tangan Tuhan. Ketika kita merencanakan atau melaksanakan sesuatu, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan pasti membuka jalan bagi kita. Ucapan terima kasih dari keluarga yang disampaikan Wakil Bupati Minahasa Robi Dondokambe, menyampaikan syukur kepada Tuhan dengan meyakini ini semua atas perkenanan Tuhan, dan ini merupakan cita-cita dari anak kami Sandro. Kedepannya kiranya Tuhan senantiasa memberkati, dan atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih karena boleh beribadah bersama-sama dalam syukuran, dan tentunya bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan bagi keluarga besar Dondokambe Lengkong. Saya lihat memang kalau di kedokteran, saya lihat memang kalau saya review kembali, panjang sekali perjalanan. Mau dibilang sulit, memang sulit ya. Selesai kuliah teori itu kurang lebih 3,5 tahun. Saya dengan ibunya mendampingi terus saat dia mengikuti kuas yang Ampa Pagi Suanta. Jemput ke dia kadang jam 12 malam. Ya puji Tuhan, semua bisa berjalan. Dan kalau pada malam hari sih, saya katakan tadi, bisa, ini semua adalah berkat Tuhan. Itu kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, boleh beribadah bersama-sama dengan kami, syukuran dari anak kami. Dan yang paling kami berterima kasih kepada Tuhan karena terlalu banyak berkat bagi kami. Kalau saya hitung kembali lagi, mengevaluasi, memang apa yang kami terima semua itu, kami yakin dan percaya adalah berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Dari Tondano Minahasa, tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.